Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanaatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس dijadikan indah bagi manusia siapa saja hubbus syahawati minan nisa kecintaan dan kesenangannya pada pertama wanita. Maaf, ini untuk bapak-bapak. Tidak bisa dipungkiri, kalau namanya laki-laki normal itu cinta sama wanita. Makanya wong lanang sopoai, kapan weruh wong wedok klimis mingis-mingis, mesti bermose kelotean. Wabih yang tekan dek ini, kecuali aku. Udah keterangannya nanti. Wal banin. Yang kedua, cinta kepada anak. Makanya kalau ketemu teman, lawas mboten panggil sing ditakokne mesti anak. Gino pangge. Tamratul fuad. Anak itu buah hati. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah. Kecintaan kepada harta benda minaz zahabi wal fiddati, baik dari emas maupun perak maupun duit. Wong direwangi nyambut gawe pola enggak karuan riwa. Ayo tabu nyaut riwa mondar mobat morak moncat mosak kalang nibo gulung wes sampean kari niroke nerus notok sing gawe kalimat yangel iku lak mergo gelek duit donya. Wal khailil musawwamati, yang keempat kecintaannya pada kuda pilihan. Zaman dulu tuh kendaraan kan kuda, kalau sekarang ya mobil terbaik apa itu. Kalau sekarang yang paling ngetren ya Alphard. Kalau sama ndak bisa beli Alphard ya perbanyak aja Alphatek. Mau beli BMW enggak mampu ya naik aja BMX. Gampang urip ning. Wal an'am, yang kelima kecintaannya pada binatang ternak. Wal arz, kebun tanduran. Persoalannya sekarang, apakah enam hal yang dicintai manusia ini bisa mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah? Kalau memang terjadi kecintaan manusia kepada enam hal ini mengalahkan cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada Rasulullah, maka imannya diragukan, imannya dipertanyakan, imannya bisa terkikis sampai habis. Kita cek sekarang, kita buktikan. Bapak, gak enak balas sih jawaban. Coba dengar bapak, aku tak panggil ibu-ibu, gimana nanti jawabnya? Ibu, perungu aku pengen. Diceluk sing gendang suarane enak dirungokke kaya ibu-ibu. Coba tak baleni sing. Bapak. Pancet ndak enak. Lu enak ibu. Makanya aku tuh mulai dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki. Bapak, bapak cinta sama istri apa ndak? Oh, lah ya gak nyaut. Bapak cinta kali istri napa mboten? Harus. Bapak cinta kalih Allah napa mboten? Lebih cinta pundi Pak dengan istri kalih dengan Allah? Lebih cinta pundi? Saestu. Sekarang dibuktikan. Misal
istri bapak jam 2 malam sakit darurat butuh dokter, jenengan diperintah panggil dokter, berangkat napa mboten? Berangkat, cinta istri. Terus bapak jam 2 malam jenengan diperintah tahajud kali Gusti Allah, berangkat napa mboten? Ibu, ibu cinta kali putrane napa mboten? Pasti. Ibu cinta kali Allah napa mboten? Mesti. Antara cinta kali putrane dengan cinta kali Allah, menang pundi ageng pundi Bu? Tak estu. Oke, mari panen apa mari gajian? Nyekel duit wakeh. Punya anak cuma satu-satunya, anak udah dewasa, minta dibelikan sepeda motor. Dan anak memang sudah layak naik sepeda motor, harganya 15 juta, ditumbasaken napa mboten? Nggih, cinta anak mesti ditumbasaken. Nah, terus sekarang ada pembangunan rumah Allah yang dibangun, masjid, panitia moro nang omah sampean, taman ditarik 15 juta, taman lek ngekei 15 juta apa 15.000? Kok gak izin ya ngomongnya? Berarti cintamu sama Allah palsu. Halo? Halo? Sholat fardu itu sehari semalam 5 kali, betul? Umpomo diimbui 5 maneh jadi 10 kali, purun napa mboten? Pret. Ping 5e bolong-bolong. Kadang jam 8 isuk ke subuh. Qoli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Salat fardu sehari semalam itu jumlah rakaatnya 17. Umpama zaman diimbui 17 maneh dadi 34 rakaat. Purun napa mboten? Mbel. Bapak Ibu jawab yang kompak. Jenengan gadah yatra 10 juta ditambahi 10 juta maneh dadi 20 juta. Purun napa mboten? Nah, jenengan gak ada yotro 20 juta diimbui separuh 20 juta mana jadi 40 juta urun apa mboten? Wis duwe 40 juta diimbui 40 juta mana jadi 80 juta urun apa mboten? Duit mbahmu. Ngono jare seneng nang Gusti Allah. Oke, sekarang misalnya jenengan dipanggil, disuruh kumpul karo caleg di satu tempat, badhe dibagi duit 500 ribuan. Terus jenengan dipanggil Allah, suruh kumpul di satu tempat namanya masjid, badhe dibagi ganjaran 17 derajat. Milih 17 derajat apa milih 500.000? Wong sakmene akeh kok gendeng kabeh ya. Katanya cinta Allah. Oi. Oi. Kalau memang cinta Allah, kecintaannya melebihi apapun, melebihi kecintaannya kepada siapapun. Jawab yang jujur, kapan gak jujur jawabe gak tak terus nang ngajine. Bapak Ibu zaman luwe susah ndi kelangan sholat tahajud karo kelangan duit? Woi, bapak-bapak nek kelangan tahajud mboten niku susah napa mboten bapak? Yo blas ora tau tahajud kok. Yo gak tau kelangan nanti gak tau nglakoni. Embo. Terus notaga iki ngajine. Oke. Padahal cinta itu butuh pengorbanan. Tanpa berkorban
cinta gak akan jadi kenyataan. Tanpa pengorbanan, cinta hanyalah kepalsuan. Sekarang Allah merintah kita dalam Al-Quran untuk berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah hafal kabeh. Hafal lho nggih. Prakteknya ntar dulu. Coba. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, saking banyaknya sampai tidak terhitung. Kurang apa Allah kasih nikmat ke panjenengan? Kepingin melihat, kasih mata sama Allah. Kepingin mendengar, kasih telinga sama Allah. Kepingin ngomong, kasih lesan sama Allah. Kepingin bernafas, dikasih hidung, oksigen sama Allah. Ayo, kepingin apa? Kepingin jalan, dikasih kaki. Kepingin kerja, dikasih tangan. Kepingin istri, kepingin suami, dibikinkan nama Allah. Kepingin rumah, kayak no kayu, kayak no bahan, kayak besi, kayak botol, macem-macem. Kepingin makan, dikasih beras, kasih jagung. Kepingin lauk, itu sediain laut sakmono luase. Iwak macem-macem ono ndek kono. Bisa digawe no wedhus, digawe no sapi. Kurang apa? Lek senengmu duit, sak kujur awake menungso iso metu duite kabeh. Diurut tekan dhuwur tekan ngisor, gak percaya rambut iso metu duite. Dirembyak-rembyak diobahno sret. Metu tulisane zing. Dadi duit. Kurang apa? Ayo. Meripat iso dadi duit. Contoh tukang syuting. Bondo nginceng ilmu tu duite. Mengkane roto-roto tukang syuting ku meripate ombo sise. Akan ngene. Erong iso metu duite. Daerah saya itu daerah tembakau. Tukang grit kalau kepengen tahu tembakau ini kualitasnya apik opo elek iku diambu. Dicekel cek dimekemek terus diambu. Parang iki. Tangkem iso dadi duit. Contone yo ndak kudu aku sih. Ya wis aku yo kenek. Ngono ae kok susah. Tangan iso dadi duit, keterampilan-keterampilan iki. Bokong iso dadi duit. Dewi Persik, Julia Perez, Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Lah iki bokongnya digobek kena stres ini sama tuh duitnya. Kurang apa sih? Maka fasholli li rabbika wanhar. Kenikmatan yang banyak itu gunakan untuk sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau kamu mau mengerjakan sholat karena Tuhanmu, kalau kamu mau berkorban, inna syani'aka huwal abtar, maka penghalangmu, pembencimu, musuh-musuhmu, tidak usah kamu yang ngurusi. Allah yang akan memutus, Allah yang akan menghancurkan. Luar biasa. Pertanyaan. Perintah kurban ini bukan cuman setahun sekali, bukan cuman seumur hidup sekali, tapi setahun sekali. Sudahkah masyarakat Talang Agung Mriki setiap tahun kurban? Meleki. Mohon maaf Bapak Ibu, perintah kurban tidak bisa terpisah dari perintah sholat. Coba perhatikan ayatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Ini gabung, tidak boleh dipisah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya yang sholat harus kurban, yang kurban harus sholat. Yang enggak sholat, enggak usah kurban. Yang enggak kurban, enggak usah. Loh iyo.
kok cek kendelin ngomong ngono kiai ne. Ono dasare yo. Tak baleni yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang enggak sholat enggak usah korban, yang enggak korban enggak usah. Iya anjen. Rasulullah dawuhaken man kana lahu syi'atan. Barang siapa yang mempunyai kemampuan falam yudhi, kemudian pada hari raya Idul Adha dan 3 hari Tasyrik sesudahnya tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah coba-coba mendekati tempat sholat. Coba mendekati saja enggak boleh, apalagi masuk. Woi, mendekati aja enggak boleh, apalagi masuk. Jangan dekat-dekat rumah ini. Wong mendekati aja enggak boleh, apalagi masuk. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Dekat zina aja enggak boleh, apalagi masuk nanti. Halo. Jelas napa mboten? Biasanya sing diomongi ngene iki alasane itu kan yang mampu. Kan kita ndak mampu. Aku kok ndak percaya loh kalau kita itu ndak mampu. Coba dipikir. Cuman setahun sekali kambing taruhlah harganya 2 juta. Iku nek diitung sedina mek ketemu 6000. Saman dikei waras kaya ngene Bu, masih rupamu gak pati ayu. Loh, artinya kalau dibanding rupamu besok di akhirat, kamu semua tuh nanti jadi bidadari. Wayu, makanya sementara buruk-buruk trimon. Dikei sehat luar biasa. Kurang apa pemberian Allah? Sehat gak karuan, sehari cuman disuruh nebus 6000, nemen murai, banget murai. Padahal andaikan sakit, coba ketika di rumah sakit, sehari berapa? Halo, gak iso ngentut dulu 5 juta. Dikei sehat gak karu-karuan, sehari cuman 6000. Setahun itu jumlahnya 2.100.000. Koceng lanang. Halo. Halo. Saya enggak percaya kalau kita itu enggak mampu, enggak percaya. Wong sedina mek 6000 wae lho. Dikei waras kaya ngene sedina mek ditebus 6000, padahal nek sakit sehari itu enggak cukup 500.000. Sama ning ngrungokno tagak saya. Makanya kalau ngaji Quran, macane sing tepak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Terusno. Aja kok bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika shadaqallahul azim. Itu mek salat tok ndak gelem korban. Manusia itu kadang aneh. Yang tidak diperintah sama Allah, habis duit banyak dilakoni. Sing diperintah Allah, mek entek duit titik padahal ditempui, sing luwe akeh dikei ganjaran gede ndak dilakoni. Maaf contoh. Bapak-bapak yang doyan rokok sami kalih kula. Dikei gampang-gampangan ngitung sehari 10.000. Nek saulan ketemu 300.000, setahun ketemu 3.600.000. Itu rokok. Tulung jenengan padosaken ten gene Al-Qur'an, surat nopo, ayat pinten sing merintah rokok. Nek gak ono sampean gelekno hadis mulai Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abi Abdul kabeh gelekno wonten napa mboten sing merintah rokok.
Lho ora ono perintahe setahun 3.600.000 dilakoni yo iso. Lah sing diperintah Allah setahun mek 2 juta kok gak dilakoni. Makanya kalau terjadi bencana ojo nyalahno sapa-sapa. Pilihannya cuma dua, mau korban atau jadi korban. Yang mau korban aman, yang ndak mau korban siap-siap jadi. Nek ndableke terus Allah gampang lek merintah menghukum wong talang agung. Omah-omah geger terus isine tabok-tabokan, jotos-jotosan. Enten napa mboten? Ya, terusno, terusno. Terusno, puret-puret urip. Ana masjid dibangun duwite akeh, gak gelem nyumbang, gak bantu. Enten napa mboten? RT pinten tiyang? Ya, terusno. Nyonyor-nyonyor. Ini nanti kalau Allah udah murka, gampang bumi diperintah sama Allah. Bumi dalam kursi mulai to bumi mulai gempa skala besar luluh lantak entek ke panjen. Bojonegoro aman. Segoro dalam kursi angop segoro ya angop. Ngopi segoro sing metu tsunami iki lek menungsoe sik pancet meneh sing metu gak trimo tsunami sunomo. Angin dalem Gusti wahingo angine wahing lesos topan badar puting beliung bahasanya JTV pentil muter. Gunung gelut dalem Gusti ngentut bus wingi sik tas ngentut iki lek wong kepanjen sik pancet medite pancet ndableke mene gunung gelut gak mik ngentut mencret. Loh kan jelas to Kanjeng Nabi lho iki sing dawuh fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba mendekati tempat sholat. Maka besok Idul Adha mumpung masih ada persiapan loh, ini masih waktu lama nggih. Tolong yang jadi panitia, pertama panitia harus kurban. Panitia lek gak kurban dosa. Mesti ngentekno daging. Makanya lek gak kurban ojo atik dadi panitia kon entek-entek daging tok. Darno aku ngomong ini iki kenyataan anjene. Kenyataan, wedhus mari digorok dibetheti kontrole ilang. Digondol panitia iki. Wong dene wis duwe kontrol dhewe lho. Ayo nggih napa mboten? Lho iki ayat Al-Qur'an lima takulu nama la taf'alun la pokon ngongkon ngajak korban tapi kon dhewe gak nglakoni korban. Dadi panitia dosa kon. Entek-entek daging, jatahe wong fakir iku blok. Jatahe wong melarat dibadok kabeh. Darno wong Malang omongane yo kasar ae kok. Apa dikae omong glamit alus-alus kenaan wis ngene ae. Sing gak seneng nang minggat. Wis enak-enakane ngaji karo aku gelem ngene iki gak gelem gampang. Jok diundang maneh. Nyatane luar iso. Maka panitia juga harus korban. Nek panitia wis korban, siap kambing atau sapi, panitia siap berdiri di depan pintu masjid. Yogo, kapan ana wong teko takoni. Kate lapo? Kate salat. Wis korban ta durung? Siap korban tak gak? Dorong. Balik, mulih. Jangan dekat-dekat, ndak korban lho bung rene. Mulih. Ngono. Wani kira-kira. Harus berani, kalau ndak gitu kapan majunya Islam? Kita itu kadang-kadang sering untuk kepentingan Islam itu ngemisnya kepada yang tidak Islam.
malu. Wong Islam loro nemen, gak duwe rumah sakit yang memadai, akhirnya berobat kepada yang lain. Isin. Gara-gara kon meleki-meleki. Halo. Nah, terus kalau yang sudah siap kurban itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh, artinya disunahkan tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut sampai kurban disembelih. Berarti meneh ketara sing gondrong ha iku sing kurban. Kapan klimis tak ono kon iku gak kurban tak. Nah, coba perhatikan. Syarat hewan kurbannya itu satu harus sudah berumur 1 tahun. Bulunya harus bagus. Binatangnya itu tidak boleh cacat, tidak luka, tidak buta. Buntutnya tidak tugel, tidak cuwil, dan harus bergajit, artinya gemuk, kudu lemu. Mangkane sing nuntun oleh guru, tapi sing dituntun kudu lemu. Jangan dibalik. Sing nuntun lawamu, sing dituntun kuru. Ngene iku kok gak diterima. Lho wis kurban kok gak diterima, soal kuru kurbanmu sing elek. Niki ana dasare Qur'ane niku, wajluane hinna abnai Adam bil haqq. Ceritakan kepada mereka Muhammad tentang kisahnya dua anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika kedua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil ini berkorban, yang satu korbannya diterima, Habil korbannya diterima. Karena Habil itu kalau korban ambil kewan yang bagus. Korbannya milih yang paling apik, yang paling lemu. Wa lam yutaqabbal minal akhar. Qabil kalau korban itu ambil yang kuru, ambil yang elek, makanya enggak diterima sama Allah. Sing disenengi kudu sing dikorbanke. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya yang disenengi dalam keadaan masih disenengi. Ibu, duit 10.000 kali duit 1.000 seneng sing pundi? 10.000 wong bentoe loro. Tu ana wong gendeng, tu ana duit loro, siji 10.000, duit 1.000. Lak dipilih sing 10.000. Taman seneng sing 10.000. Terus andekan ada panitia mider keliling gawa kartu sapa sorban narik infak. Taman gawa 11.000, siji 10.000, siji 1.000. Sing mbok kena sing pira? Kok kompak ya? Gak diterima. Embo. Yuk, mumpung masih ada kesempatan, katanya mencontoh Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi berarti kan meneladani Rasulullah. Di samping mencintai, yang terpenting meneladani. Gimana Rasulullah kedermawannya? Rasulullah itu lebih dermawan. Dermawannya Rasulullah lebih cepat daripada angin yang berhembus. Sampai ada riwayat Rasulullah itu enggak pernah menyimpan uang sampai matahari terbenam. Enggak pernah nyekel duit ijek sampai matahari terbenam. Subhanallah. Makanya pernah satu ketika kira-kira jam 5 sore nek cara kene, Rasulullah lagi duduk-duduk sama sahabat-sahabat beliau di masjid. Mendadak beliau tergesa-gesa pulang. Tukang diluk rawuh meleh. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah tadi kok tergesa-gesa pulang, sekarang kok udah kembali lagi? Apa jawab Rasulullah? Aku tuh teringat tadi di saku bajuku tuh masih ada duit yang belum aku sedekahkan. Aku takut keduluan matahari terbenam, ada duit yang belum aku sedekahkan. Ya Allah. Sehingga Rasulullah itu kalau tidur, tangan beliau nempel di saku baju kok masih ada duit, itu gak bisa tidur kan Nabi. Kelam kelom, khawatir nantinya waktu dicabut masih ada uang yang belum aku sedekahkan. Jadi turu tangannya nyekel sak, lah kok saya ono duite, gak iso turu. Sami kalian jenengan nggih Pak nggih. Jenengan turu tangannya nempel no sak kok gak ono duite, kelam kelom gak iso turu. Siap-siap dicelatu iki meneh. Halo. Orang harus seperti itu. Lah mumpung masih ada kesempatan.
Karena apa yuk? Sebagian harta kita infakkan karena itu bukan hak kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'ashaddaq wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan sebagian dari harta benda pemberian Allah kepadamu. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian yang namanya kematian. Kalau kematian sudah datang, Israel sudah siap mencabut nyawa. Fayaqul, maka orang itu akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan kami, ya Allah, tangguhkan ajal kami, tunda kematianku sekejap saja, sebentar saja, ya Allah, tunda kematianku, jangan kau cabut nyawaku sekarang, ya Allah, tolong. Pasti orang yang waktu hidupnya kurang sedekah, ketika nyawa hendak dicabut oleh malaikat Israel, merintih, meratap, menangis, meraung-raung, minta ditunda kematiannya. Ya Allah, panjenengan cabut nyawa kula samangkin, ya Allah. Kenapa? Kaget ya wes. Untuk apa dia minta ditunda? Fa'asoddaqo, saya akan bersedekah. Ini karena ketika hidup sedekahnya kurang. Ya sudah sedekah tapi kurang. Apa mana sih gak tahu sedekah? Blas. Ayo ngewang ono ngomong blas. Apa mana sih gak tahu sedekah? Kaya wong bohong di. Bohong di. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang baik, akan beramal soleh, yang membuat orang menangis ketika nyawa hendak dicabut, minta ditunda kematiannya, minta dihidupkan kembali meskipun hanya sebentar. Itu karena dua hal. Satu, sedekahnya kurang, dia akan bersedekah. Dua, dia akan beramal soleh.